Kembali lagi dengan Ruang Belajar. Video kali ini akan membahas soal-soal analogi, lanjutan video soal analogi yang kemarin. Soal nomor 6. Kain berhubungan dengan kulit berhubungan dengan kapuk sama dengan A. Sutra berhubungan dengan ular berhubungan dengan kapas. B. Pakaian berhubungan dengan dompet berhubungan dengan bantal. C. Wool berhubungan dengan lembut berhubungan dengan jas. D. Halus berhubungan dengan kasar berhubungan dengan empuk. E. Celana berhubungan dengan ular berhubungan dengan kemoceng. Pembahasan soal nomor 6. Soal analogi nomor 6 adalah hubungan tentang sifat. Kain adalah bahan utama pembuat pakaian. Kulit adalah bahan pembuat dompet dan kapuk adalah bahan pembuat bantal. Sehingga soal nomor 6 jawabannya adalah B. Pakaian berhubungan dengan dompet berhubungan dengan bantal. Soal nomor 7. Susu berhubungan dengan protein berhubungan dengan kalsium. Sama dengan A. Jus berhubungan dengan apel berhubungan dengan melon. B. Bayam berhubungan dengan kacang berhubungan dengan singkong. C. Keju berhubungan dengan susu berhubungan dengan yogurt. D. Daging berhubungan dengan protein berhubungan dengan serat. E. Nasi berhubungan dengan bubur berhubungan dengan susu. Untuk soal analogi nomor 7 merupakan hubungan sifat. Soal menunjukkan kandungan yang dimiliki oleh susu, yaitu protein dan kalsium. Maka jawaban yang menunjukkan hubungan yang sama adalah daging, protein, dan serat. Sehingga soal nomor 7 jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Drum berhubungan dengan tamborin berhubungan dengan rebana. Sama dengan A. Ember berhubungan dengan air berhubungan dengan kolam. B. Makan berhubungan dengan minum berhubungan dengan kenyang. C. Film berhubungan dengan lagu berhubungan dengan televisi. D. Kalkulator berhubungan dengan neraca berhubungan dengan sempoa. E. Wortel berhubungan dengan nangka berhubungan dengan bayam. Soal analogi nomor 8 merupakan hubungan asosiasi. Drum, tamborin, dan rebana merupakan jenis alat musik. Sehingga kalkulator, neraca, dan sempoa yang merupakan alat hitung menunjukkan hubungan yang sama. Untuk soal nomor 8, jawabannya adalah D. Kalkulator, neraca, sempoa. Soal nomor 9. Ulat berhubungan dengan kepompong berhubungan dengan kupu-kupu. Sama dengan A. Kertas berhubungan dengan buku berhubungan dengan kamus. B. Benang berhubungan dengan kain berhubungan dengan pakaian. C. Kulit berhubungan dengan sabuk berhubungan dengan dompet. D. Besi berhubungan dengan pedang berhubungan dengan panah. E. Plastik berhubungan dengan sisir berhubungan dengan rambut. Soal analogi nomor 9 merupakan hubungan proses. Ulat yang awalnya mengalami proses perubahan bentuk menjadi kepompong. Dari kepompong kemudian berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Hal tersebut sama seperti proses perubahan pada benang yang ditenun menjadi kain dan kain dapat diproses menjadi pakaian. Sehingga soal nomor 9 jawabannya B. Benang berhubungan dengan kain berhubungan dengan pakaian. Nomor 10. Belalang berhubungan dengan katak berhubungan dengan ular. Sama dengan A. Cacing berhubungan dengan ayam berhubungan dengan bebek. B. Bunga berhubungan dengan mawar berhubungan dengan melati. C. Ikan berhubungan dengan gurita berhubungan dengan udang. D.
Susu berhubungan dengan sapi, berhubungan dengan manusia. Rumput berhubungan dengan sapi, berhubungan dengan manusia. Soal nomor 10 merupakan soal analogi yang berhubungan dengan asosiasi. Soal menunjukkan rantai makanan pada hewan. Belalang dimakan katak dan katak dimakan ular. Hal tersebut setara dengan rumput yang dimakan sapi, lalu sapi dimakan oleh manusia. Sehingga soal nomor 10 jawabannya adalah E. Rumput berhubungan dengan sapi, berhubungan dengan manusia.